Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hawa dan nandri. Baik semua yang saya berusaha, yang saya hormati penyelaras program Puan Haslina Muslimat, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa, Guru Kanan Komisioner Puan Leng, Bimbingan dan Kaunseling Cikgu Malati, penceramah kita juga, pelajar-pelajar yang saya hormati, pelajar-pelajar SPM tahun 2019. Pelajar, anda adalah duta. Anda adalah duta Sekolah Menengah Datuk. Anda adalah harapan Sekolah Menengah Datuk. Kami guru semua, dari pengetua sampai ke pembersihan, meletakkan harapan kepada 70 orang calon SPM tahun ini. Dengan harapan Dato' boleh. Dato' semangat ini hendaklah diteruskan sehingga ke saat yang terakhir, 1 Disember, sewaktu paper yang terakhir nanti. Pelajar, kita tidak punya banyak masa. Kalau anda ada fokus, kalau anda ada matlamat, kalau anda ada cita-cita untuk diri sendiri, anda boleh berjaya. Program selama 3 hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menjadikan. Harapan saya, program ini bukan berhenti di sini. Dia akan terus ingin anda buktikan kejayaan pada diri anda sendiri. Apa yang kurang? Kejayaan. Kami mohon maaf. Yang baik, kita teruskan. Harapan saya, kita semua harus bekerja sama. Kepada kehebatan kami guru, kepada kekayaan ibu bapa dan kemiskinan ibu bapa, dan juga bukan kepada anda sahaja. Kami, anda semua harus bersatu dan bekerja sama. 30% usaha kami, 30% usaha ibu bapa, 40% adalah kejayaan. Dan ingat, bila sudah sampai ke puncak menara, jangan lupa rumput di bumi, rumput di bawah. Jangan lupa. Kerana satu masa nanti, kejayaan anda akan ditarik. Ingat, bila sudah sampai berjaya, oh, aku berjaya kerana usaha aku. Cikgu, tak ada. Ibu apa, tak ada. Aku dengan diri aku. Tidak. So, kita kerja sama. Saya matematik, Puan Haslina Bahasa, Cikgu Malati mungkin moral dan sejarah, Puan Encik Azhar, teknik profesional, Puan Len, Budi Kumbingan dan Kosli, dan sekedar kerjaya, semuanya sama-sama berganding bahu. Anda tidak berkeseorangan. Kalau anda rasa diri anda keseorangan, tolong datang jumpa kami. Cikgu, saya hidup seorang diri. Tak ada siapa pun nak membantu saya. Tak ada siapa pun nak membimbing saya. Saya, kawan-kawan mengasingkan diri saya dan sebagainya. Anda harus berjumpa dengan kami. Kerana anda juga adalah diri kami. Dengan berakhirnya, ucapan saya itu, aku mengakhiri program bersambungan.